percubaan sistem pertahanan udara S-500 hampir selesai, kata Presiden Rusia Vladimir Putin. Moskow, ujian sistem pertahanan udara S-500 Rusia hampir selesai, kata Presiden Vladimir Putin, sambil menambah bahawa sistem S-500 akan dimasukkan ke dalam perkhidmatan tentera Rusia setelah selesai ujian. Dalam angkatan udara, sekitar 70% regimen peluru berpandu anti pesawat perlu dilengkapi kembali dengan sistem S-400 moden. Langkah berikutnya adalah penyediaan kompleks S-500 kepada pasukan yang ujiannya telah berhasil diselesaikan, kata Putin, seperti yang disiarkan oleh saluran TV Rusia 24. S-500 Prometheus adalah sistem peluru berpandu permukaan ke udara generasi baru dengan jarak 400 ke 600 km yang dirancang untuk memintas dan menghancurkan peluru berpandu balistik antarabenua, jet pejuang hypersonik dan juga kapal terbang di udara.